Pas kan? Oke. Okay. Ini dulu. Ini kan intermediate ya. Ayo, kita satu-satu deh. Lu harus tahu lu harus bawa apa dulu, aja. Kita bisa aja udah ready. Kita ini mau langsung pisah sendiri-sendiri. Iya, kita langsung pisah sendiri-sendiri. Kita langsung yang nemu setan di mana, langsung kita samperin. Kan ada 4 bagian nih. Jadi 2 orang di lobby, 2 orang di basement, satu kiri satu kanan. Oke. Mesti kayak ini gitu. Ini susah banget sih ya. Gua bawa apa? Kita ada sanity pill. Jadi kita hitung, oke, waktu 2 menit, bukan 5 menit. Jadi setannya masih bisa. Oh, ya? Masih bisa 2 menit ya. Masih bisa. Gua di atas ke kiri. Kita baca dulu objektifnya. Kita baca dulu objektifnya di sini. Pull dulu ke sini. Halo Bang, halo Daniel Hosh. Okay. Yang amatir aja susah banget katanya. Ini guys, setannya tuh, ada mata itu. Tuh. Gua dari sini ke kiri ya. Kiri mana? Gua enggak tahu layoutnya bentar atas, ya. Atas gua main atas. Alright, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly. Kita ada motion sensor ga? Kita bawa motion sensor ga? I've also written some notes on the whiteboard if you need them. Karena takut hilang. Even with the intel, ada even masalahnya. We've had reports of violence and it looks like they left in a hurry. Lihat nih di sini mapnya nih. Ini mapnya ada left wing sama right wing tuh. Lihat tuh, basement sama ada 2 lantai, lihat kan? Ya. 2 lantai. Iya, 2 lantai. Lihat, tangganya ada 2 di kiri dan kanan juga. Jadi glow sticknya kita taro di depan tangga dulu. Cengli kan? Iya. Yeah. Glow stick taro di depan tangga, depan sama bawah. Maksudnya di basement sama yang di atas, biar kita tahu jalan keluarnya. Ayo, siapa yang mau ambil basement? Gua dia. Gua ambil basement deh. Basement kiri kanan, lihat kan? Atas kiri kanan. Iya. Yeah. Gua sama Willy ke basement, pun sama Blade di atas. Oke. Okay. Oke. Okay. 2 menit. Yang pertama berarti karena Epun di atas paling deket sama mobil, Epun yang ketebarin garam. Gua pasang kamera ke tripod dulu biar kalian langsung bawa. Masing-masing bawa flashlight satu. Gua taruh sini dulu. Gua taruh sini dulu nih tripodnya nih biar kalian langsung Willy, berarti Willy bawa termometer. Willy bawa lampu termometer. Gua bawa lampu, bawa garam. Oke, gue bawa crucifix, garam, sama lampu dulu sekarang. Habis itu gue pasang kamera. Oke. Gue bawa EMF. Ini ghostnya respond to everyone ya. Oh shit. Ya, jadi kita, gue nanti bawa spirit box, gue balik lagi ke sini ya. Ini kamera gue bawa. Ntar, kameranya tuh. Lu, nih. Lihat nih, ini di mapnya. Ini kan masuk nih, ini langsung resepsionis nih, paling tengah nih. Jadi patokan lu resepsionis ini. Nah nanti lu ke kiri atau ke kanan, gua sebaliknya gitu. Nah Blade sama Epun turun barengan dulu aja lewat tangga. Blade tuh kan tangga di mana? Di kanan kan? Iya jalannya. Tangganya? Kanan kiri. Tangganya kanan kiri. Tangganya kanan kiri. Tapi paling dekat sih ke kiri sih, paling dekat kiri. Kiri kita nih, kiri. Enggak dong, ke kanan dong. Kiri kita ada. Kiri kita ada ini pun. Ya, okay, masuk lalu lihat ke kanan ya. Oke, okay, kanan. Dan ya, sendirian. Iya, kita sendiri. Ini gede banget Will. Mau enggak mau Will. Glow stick-nya udah ada yang bawa? Udah ada yang pegang? Gua bawa satu glow stick, nanti gua balik lagi ke sini. Saya kebuka. Oh. Nah, yuk let's go. Kunci. Oh, udah dibawa. Oke. Okay. Ya, udah. Siap? Let's go. Ready. Jadi gini. Gini deh. Ini dinyalain dulu lampunya. Di sebelah sini biar kita tahu ini mana ya lampunya. Di sini, di gua. Time is money. Nah. Udah. Gini. Blade sama Epun coba mana? Ini gua. Time is money. Mana Olive? Mana tangganya? Bentar gua lagi nyari justru. Tangganya mana ya? Ya udah deh, gini deh. Ini gua taruh glow stick di sini ya. Yeps. Paling awal di sini nih. Tuh. Oh, iya. Ayo, Willy. Lo langsung ke bawah aja ya. Willy mana? Lo ini Will? Nah. Yaudah. Lo tinggal pilih mau kiri atau kanan. Hah? Ini udah jalan ya? Cepet, jalan. Ini enak banget. Oke, gue jalan ya. Udah nemu tangganya di mana? Atas. Gue jalan sendirian. Stephen Jones namanya.
Stephen Jones, oke. Ayo. Lu kanan kiri. Kiri gua. Ya udah. Lu ke situ, Blade. Hah? Ke bawah. Lu ke bawah. Lu ke depan resepsionis, belakang resepsionis. Tangganya di situ. Gimana sih? Ini. Gimana sih? Enggak, Will. Lu enggak. Kita kan di atas. Lu di sana, lu ke kanan, Will. Lu ini terus, Will. Lurus aja kan? Iya, ya. Buka semua pintu, cek temperaturnya yang cek semua temperaturnya. Jangan lupa pencet T, nyalain lampunya. Gua muter di sini maksudnya. Ke bawah, lu ke bawah, lu ke basement, cek basement. Lu sama iPhone di basement. Kok jadi gua sama ini di basement? Kok jadi gua bukannya tadi? Iya. Piye toh? Oh iya ya. Kita ke basement ya, Will ya? Oh, iya, lu sama William yang ke basement. Ya udah, Will, sini, Will. Yaudah, lu cek deh. Bener juga, kita ke basement, Will. Nih, gua tunjukin tangganya. Oh my god. Ini serem banget. Lu cek situ ya. Serem banget tuh. Kita cari tangganya dulu ya. Mana sih? Ini sebenarnya jujur ya, gua juga gak paham apa sih. Cuman patokannya adalah itu siapa tuh di pojok tuh, yang lihat gua? Nih. Kok kalian berdua? Gua lagi nyari lift. Liftnya mana sih? Sorry, salah, Will. Ini bukan skill, ini kayak tangga deh. Salah. Wah gila, ini sih gede banget, sumpah. Ini gak bisa lari ya? Pencet shift-nya ya? Ini serem sih. Nah, Will, lihat nih. Ini lift-nya nih, patokannya ya. Tangganya mana, anjir? Takut banget, cuk. Hah? Tangganya mana ya? Bentar guys, gua buka pintu dulu guys, bentar. Ah, ini Will. Ini tangganya nih. Di tempat gua ada tangga juga nih. Ada tangga. Sumpah kaget gua, anjing. Mana? Kenapa anjing? Gua itu siapa anjing? Siapa? Ini tangganya. Ya, yuk kita ke bawah. Oke, tangganya di sini satu. Oke. Tangganya itu. Hah? Plastik enggak? Ntar gua jangan lupa nyalain fan ya guys. Gua harus bentar ya guys. Bentar. Ya Will, nih. Gua salah offline. Lu ke kiri dan gua ke kanan. Lu mau kemana? Ya udahlah, ini aja nih. Ini ada darah nih. Oke, gua ke sini ya. Ini serius gua, ini gelap banget, cok. Gua enggak lihat apa-apa. Kan ada senter. Kok redup sih? Ya, salah. Ya. Ini itu siapa tuh? Oke. Bentar ya, gua si pakta ya. Gua bawa kamera. Oh iya. Udah mulai ya guys ya. Will, perhatiin temperaturnya kalau turun ya. BTW udah mulai ya guys ya. Gua bawa garam dulu sama kok gua enggak bisa bawa tripodnya guys? Guys, jangan pun nanti pun enggak perlu. Kita enggak tahu banget. Gua bawa. Ini gelap banget, cok. Kita nggak setan aja, percuma lu bawa kamera. Crucifix gue taro dulu, gue bawa IMF aja deh, bentar. Sama taro garam di bagian hallway kanan. Lu di hallway kiri kan? Siapa namanya? Blade. Iya. Itu lu kalau lihat ada garam itu berarti gue udah naro di sana ya, Blade ya. Lu ikutin garamnya aja ntar, Blade. Wah, cuy. Aduh, ini gede banget. Generator di sini ya, bisa nyalain lampu sih sebenarnya. Nyalain dong. Jangan dong. Ya. Kita pakai infrared ya. Kosong guys. Kalian gimana? Tahu. Kalian turun? Gua masih di atas. Gua lagi naro garam di semuanya. Gua takut. Ini gelap banget. Cok, gua lihat apa? Lu kan ada center, Will. Center gua gelap. Ya emang begitu. Salah bawah kayaknya. Salah bawah, gua kayaknya bukan yang strong deh. Ini siapa nih? Gua. Lah lu katanya itu di lu ya pun. Katanya lu kenapa di kiri kira sih? Bangsat, salah dia. Gua ngikutin ini soalnya, pun ngikutin apa namanya? Salah berarti. Iya, jangan lupa cek temperatur. Berapa derajat, Will? Kalau 3 derajat. Gua pakai IMF terus sih dari tadi sini. Gua enggak pakai temperatur, gua pakai IMF. Wah, enggak bisa nih. Ini harus nyampe sana aman, Blade. Temperatur, Blade. Aman. Temperatur normal.
Cek yang bagian sana yuk, Bled. Sampai sekarang. Hah? Cek yang bagian sana, yang satu lagi, Bled. Apa-apa? Yang satu lagi sini, sini. Sini ke gua sini. Oh iya, ayo. Gua lagi jalan. Mana? Hey, kaget gua. Oh my god. Yang kaget. Ini ya, kita mencarinya di sini ntar. Sini deh, mana lu? Glow sticknya udah diambil? Apa masih sisa? Kenapa, Bun? Belum. Kita mencarinya di sini, di depan. Glow stick masih ada satu kok. Thank you, deh. Yaudah, gua ke glow stick. Gua mau ke bawah lagi, biar tandain. Siapa? Blade mana, Blade? Oh, ini lu, Blade. Ini gua. Gua dari gua ke sini dulu, Bun. Siapa itu, anjir? Itu si Hans. Lu jangan mencarinya jangan dari sana, Blade. Sini deh. Oh, oke. Okay. Yang belakang itu ruangannya kecil, masih dikit. Nah, lu lurus, gua ke kanan terus ke kiri nih, Blade. Gimana? Nah, okay. Ini hallway gedenya. Iya. Apa-apa masih 13 terus 16. 13. 13 normal. 13 normal, 13 normal. Normal dong, 13. 13 normal. Itu. 17. Ini ada kamera kayaknya di bawah ya? Iya, ada semua. Kamera sih ada 16 biji. Banyak banget. Kenapa harus dari sana bisa ke kanan nggak, Blit? Well, gua nggak bisa. Nggak bisa. Berarti harus lewat sini, Blit. Ikut gua, Blit. Sini, Blit. Oke. Okay. Lu harus. Gua udah muter. Gua udah muter yang sebelah sana kosong sih, clear banget. Gelap sih. Tadi gua udah buka-bukain semua pintu sih, tapi gua nggak bawa EMF tadi. Gua cuma bawa crucifix aja sama salt. Pasti kan enak ya. Apa gua harus ajak ngomong ya? Lu lurus ya, Blade, ya. Gua lewat sini, Blade, ya. Gua kesini kanan. Oke. Okay. Anjing kaget. Aduh, ini notif subscribe-nya bikin gua kaget. Ada apa? Spirit box-nya gua bawa dulu ya. Oke. Okay. Aman. EMF setiap ruangan aman. Udah mentok ya, Blade? Sana, Blade. Takut. Belum. Oke. Okay. Lu mentok? Belum. Gua harus ganti center, sini gelap banget. Lu coba, sekarang lu coba arah balik, Will. Bisa ga lu balik? Ikutin glow sticknya. Kalau ada glow stick, samperin glow sticknya. Iya. Oke, okay, gua mulai hafal mapnya dikit-dikit. Sabar ya, mainnya bukan gitu. Sabar, oh kita cari God. Dulu. Ayo, kalau room tour, pale lu, room tour. Pun sih depan gua depan. Aman, lurus lagi, Blade. Lurus lagi, Blade. Nyampe mentok, Blade. Iya, gua lagi lari terus. Aduh, ini WC lagi. Yang lain. Sabar. Relax. Ini WC mesti dicek satu-satu. Don't panic. Ruangan terakhir ini, Blade. Di sini, Blade. Udah, Blade. Yeah. Ini udah mentok kita, Blade. William live di mana? Katanya ada yang nanya tuh. Setsuna tuh. Oh, shit. Balik, Blade. Enggak ada apa-apa, Blade. Udah balik, iya. EMF gua juga kedua aja enggak, Blade. Di sini, Blade. Kayaknya di basement deh, Blade, ini, Blade. Namanya siapa? Mau kita sweeping sekarang atau satu? Siapa mulai namanya tadi, guys? Namanya siapa namanya? Ayo namanya. Ada inget enggak namanya dulu? Namanya Stephen Jones. Stephen. Stephen Jones. Gua setiap buka pintu gua ngomong shit. Nggak ada, aman. WC ini aman. Fine. Ayo, gua ke basement lagi ya. Gua Are bawa... Gua buang salt dulu bentar. Habis ini kita... Gua kementeran aja nih. Habis ini... Stephen Jones. Habis... Are you here? Lu tau jalan kan, Blade? Sini, Blade. Tahu gua, tau. Lu mesti bawa nggak, Will? Sini bawa gua. Oke. Okay. Gua bawa crucifix. Habis itu kita turun nih, Blade. Lewat tangga yang sebelah kanan tadi nih. Belakang ini. Oke. Iya, oke. Aduh. Feeling gua di bawah sih bener. Ini enggak sama sekali. Di atas kayak enggak ada deh. Gua di tempat sampah ya. Are you here? Tempat sampah aman. Sini, Will. Oke, itu gua. Udah, kita udah muter ini. Are you here? Cuk, kaget gua. Pun kita yang ke kanan sini belum lo, Pun. Yes. Itu nyambung, Blade. Oh, oke. Aktivitinya tadi tuh 6 loh guys, 5 loh. Sempat 5 guys. Loh. Ayo Will, keluar lagi Will. Dari sanity kita udah drop semua guys. Enak nih kalau center kalian terang gitu loh. Center gua redup banget.
Ayo guys, gak ada waktu. Ayo, come on, come on. Ke basement dulu. Sweeping basement kalau mau. Ikutin glow stick. Oke. Okay. WC aman ya? Tadi gua ada semua. Berapa temperatur? Tadi gua ngeliat sesuatu anjing, sumpah. Bentar. 13 tadi. Gak tau leh. Ayo, Blade. Kita perlu minum dulu gak sih pun? 50 loh kita pun. Jangan. Tarain aja. Oke. 15. Gua bawa buku deh sekalian deh. Crucifix mana anjir? Gak ada crucifixnya. Di gua. Udah dibawa. Gua bawa UV deh, Langsung dropin, langsung drop itunya. Salib. Lewat yang kiri ya, Blade. Mereka di sana, Blade. Kita lewat yang satu lagi tangganya, Blade. Oke. Okay. Kita masuk ruangan sini. Kita kemungkinan besar ketemu sama ini sih. Ketemu sama mereka pasti ini kita. Iya, di bawah. Ini pintunya mesti dibuka. Mm-hmm. Ternyata gimana sih? Tarik. Oh. Boy Fierce, beratnya naikin biar aman sejahtera. Waduh, anjing, gak gitu dong. Ada foto bapak-bapak. Ah! You will? Mikrofonnya gede. Jangan lupa matiin. Ini di sini megafon kayaknya bagus deh guys. Sayangnya kita nggak bawa. Itu bagus sih sebenarnya sih kita. Ini susah banget anjing pasti nyarinya, sumpah. Tapi kemarin gua sama Viano udah sampai ketemu cuy. Kemana lu kemana? Ya, apa? Wow. Lu sampai jatuh nih. Halo Bang Epuncan, halo Michio. Mana? 16 aman. Aman ya? 16. Ada Oija. Tadi ada Oija, mana Oijanya? Mana? Mana? Kita ke kiri deh, gimana, kita ke kiri aja, mana, Blade. Mereka di sana, Blade. Iya, wes. Mana dia? Aman. Aman. Kita mau panggil namanya. Baik lagi, Will. Ayo, Will. Katanya kalau mau bikin marah, panggil namanya. Siapa namanya tadi? Jason. Stephen Jobs. Gitu. Oija di mana guys? Siapa tadi namanya? Boy Flicker. Flicker. Masuk ke ruangan. Flicker. Di sini berarti. Ya enggak apa-apa. Will, siap-siap Will. Matiin lampu pun. Buang ininya. Spesifiknya. Ya. Flicker nih di jalan nih. Diam. Ada. Oh shit. Enggak apa-apa. Santai. IMF masih satu kan? Diam. Bentar. Oh wow. Lu dengar suara stepnya enggak? Blade, ada. Sebelah kiri kita Blade tadi, Blade. Show dia yourself. Itu apa? Oh, itu gua dengar suara si itu tuh dekat. Hans. Enggak ngomong dia, guys. Oh, masih flicker. Mereka mau nyamperin si Hans kayaknya. Mati. Dicentetin. Mati. Siapa mati? Board-nya di mana? Lampunya mati. Tadi kan flicker. Yeah. Blade. Oi. Flicker enggak? Aman sih. Ini udah aman sih. Aman ya? Udah aman sih. Oh iya, aman. Lu enggak dengar suara step-nya, Blade? Enggak. Di kiri situ orang kita. Suara step-nya. Kabur aja, kabur dari situ. Ngumpet. Berarti daerah sini sih, Hans. Hah? Daerah sini. Daerah gua aman. Enggak tahu sih. Soalnya ada step-nya, pun dengar step soalnya. Oh, kan dia. Ini cara pakai salib gimana dilempar ya? Iya dilempar ya, nggak ada guys, ujanya udahlah. Yuk. Di mana tuh lantai atas kapun? Basement. Tapi yang bagian seberang lu. Kita yang sebelah kiri, lu kan sebelah kanan kan? Sono. Siapa Hans? Balik. Aman sih, 13. Tuh. Hey, sini. Tuh. Gue nyalain keran. Cing gelap banget. Oh, kerana nggak dinyalain cuy. Nanti lu kemungkinan. Kok si Blade bisa tahu ada flicker pakai apaan? Loh, senternya tadi flicker. Nggak Blade doang yang tahu, gue juga tahu. Krucifiknya harus dibawa di kita satu sih katanya maksudnya. Kalau di dalam ruangan itu kita buang krucifiknya biar kita nggak diserang, man. Katanya gitu sih. Oh, jadi kita tadi apa? Sebetulnya. Ayo. Tapi sekarang kita udah barang kok, kita udah barang ini. Pasti ujung-ujungnya ketemunya bareng lagi juga. Soalnya pasti daerah sini sih tadi. Daerah sini. Denger step di sini. Gua denger step tadi, sumpah. Pas kita masuk ruangan itu, Blade. Oija itu. Ayo, lurus, guys. Kan setannya juga punya kaki, ya. Dia gerak. Iya, dia gerak-gerak terus sih. Coba gua pasang ngomong lagi. Where are you? Panggil Hans sambil di lorong ini. Flickering. Are you here? Flickering. Flicker di gua. Masuk ruangan. Di sini nih.
Masuk ruangan, guys. Are you here? Oh shit. Bled, lu sendirian, Bled. Are you here? Masuk sini, Bled. Bled. Ruangan sebelah, Bled. Dia gerak nih. Where are you? Udah buang crucifix-nya. Buang crucifix-nya. Taruh. Give us a sign. Mau dibuang. Buang depan pintu. Give us. Suara step di luar. Udah. Udah gua taruh. Masih flickering. Give us a sign. Give us a sign. Hilang. Yep. Oh, udah hilang dia, udah hilang. Oh, dilempar crucifix dia hilang sih. Emang takut dia. Belum. Soalnya kita enggak tahu posisinya di mana sih si ghost-nya. Yuk. Eh, itu siapa kelap-kelip? Gue. Ambil lagi crucifix-nya, Will. Ambil lagi crucifix-nya. Give us a sign. Menurut gua sih ini kayaknya tuh di belakang deh kayaknya deh. Panggil lagi coba. Ini pintu kebuka. Kalian yang dari sini? Gak ada. Mereka nggak nyampe dari sini. Itu pintunya kebuka itu. Iya nggak. Flickering. Oh iya. Flicker. Yaudah. Oh lima. Iya mem. Oh lima. Suara stepnya gede banget. Mundur. Masuk ruangan. Masuk sini. Iya. Buang. Gue lempar. Give us a sign. Kok begini sih suaranya? Flickering. Ditutup dan give us a sign. Dia di dalam situ. Itu suaranya gede banget. Cuy, IMF 5 itu. Give us a sign. Jadi dulu IMF 5. Di ruangan itu ya, bener ya? Udah enggak flickering. Ada yang bawa ghost book ya? Aduh. Blade bawa. Gua bawa. Gini. Ayo. Bentar. Kita riset dulu yuk. Kita balik dulu yuk. Karena kita udah tahu setannya di daerah sana. Kita bawa kamera. Setannya gerak pun. Taruh dulu buku ya. Blade taruh dulu. Kita baru balik lagi ke sini. Gua kalo rasa satu-satunya jalan. Kalau lu mau gitu. Klip lagi gua. Blade taruh ruangan sini. Sekarang cepat dulu. Waduh. Eh, tuh step. Balik dulu. Ruang itu. Enggak bisa. Enggak bisa. Buang dulu. Itunya buang. Crucifix-nya buang. Udah. Ini kayak menurut gua ya, ini sanity gua kayaknya udah nol deh. Makanya gua kadang-kadang flickering. Juga. Tapi kita bisa langsung pacing setannya, bisa aja ngomong sama itu bukunya. Bukunya taruh deh. Blade, taruh deh di luar pintu bisa. Buka dikit deh. Dia tuh. Dia ada di luar, cuy. Nungguin dia. Ada apa sih? Wah, dia enggak mau jawab, cuy. Udah enggak flickering. Dia IMF-nya kayaknya dia enggak pakai spirit box deh kayaknya ini santunya deh. Dia enggak bisa diajak ngomong. Gimana? Wah, dia sih enggak mau diajak ngomong ya. Enggak mau diajak ngomong ini fix. Kalau kita keluar pasti gitu lagi, soalnya pasti sanity kita udah ada yang under 10. Oke, iya. Bagus. Gini. Gua buka pintu. 55. Di sini. Depan. Depan kita, pintu. Depan ini depan kita. Depan fix. Pintu. Ini depan kita nih. Crucifix-nya buang. Give us a sign. Udah. Iya, flickering. Kok kuat banget anjing? Give us a sign. Ini buku kenapa terbang-terbang di gua dah? Hah? Gua error nih. Bukunya. Masih. Wah, ini depan pintu. Bukunya mana, Blade? Depan pintu ini. Itu gua buang. Berani buang ke depan enggak? Ayo. Buka dulu. Harus di F. Iya, G. Udah gua buang. Ayo. Buang. Masih flickering. Itu masih depan pintu itu. Wah, ini sih kita udah enggak bisa kemana-mana. Ini kita harus balik sih, kabur sih sebetulnya sih. Kita harus naik, ngambil pil, baru kita balik ke sini bawa kamera dan kawan-kawan, guys. Ini enggak bisa ini, Pak. Yang ada kita ini kita mati semua nih, Pak. Bener. Yang ada berarti dia ini IMF 5 itu pertama. Dia enggak mau ngejawab dari spirit box sih. Iya. Enggak, jangan ngobrol di sini deh, balik dulu yuk. Kabur dulu. Gila. Lari.
kalau kalau ada flickering kita langsung masuk ke ruangan. Iya. Ini pasti sanity kita udah nol anjing semuanya. Kipas selesai. We are not scared. Iya, lu aja yang enggak scare Hans. Gua scare. Gua juga scare banget. Iya. Biar kita ketemu setan deh, cuy. Eh, jalannya ke mana? Ini nih, ini. Sini. Kipas selesai. Udah fix berarti di sana guys. Iya, udah fix di sana. Ayo. Eh, flickering. Masuk. Buang CV-nya depan pintu. Udah. Oh, dia. Kok dia ada step. Give us a sign. Dia ngejar kita, ini. Give us a sign. Wih, sebelah kanan. Deket banget loh ini. Ya, IMF-nya. Halo, apa main? Give us a sign. Sumpah nih orang bicara. Ini dia percuma sih, kayaknya nggak bakal mau deh Hans dia diajak ngomong. Paling lu kalau mau nge-agro dia buat dia marah, panggil namanya. Ini ku panggil dia tadi. Dah aman. Yuk ke sumo. Yuk. Ayo. Tuh. Kabur dulu yuk. Evan Kusumo, where are you? Cabut dulu, Bray. Salah jalan bangsat. Enam derajat. Tujuh. Tujuh. Iya, benar dia udah di atas. Tadi 6 derajat baru sana aneh 9. 8. Sini 8. Eh benar, tadi jalannya benar. 7. Wah, ini dia ngikutin kita sih. Ini dia ngikutin kita. Kanan, terus. Terus kanan dulu, abis kanan baru kiri. Ini kanan. Lewatin lift kiri abis itu. Jalan baliknya. Ini tuh di wing sebelah kanan ya. Ini dia ngikutin kita sih, yakin gua di belakang kita. Iya. Kesasar. Katanya enggak kesasar kok. Kalau lagi flickering jangan ngomong Hans, katanya bisa langsung dibunuh lu. Oh. Kalian terlalu takut para viewers. Udah ketutup anjing pintunya. Iya, dia tadi udah mau haunting itu, udah ditutup mah. Gimana sanity kita? Iya, mantap. Iya. Yuk, seorang satu dulu yuk sanity-nya. Iya. Tapi udah mau jadi gila. Sering ketemu kan? Oh, bener. Oke. Okay. Epon, lu bawa plastik sekarang pun. Cara makannya gimana ya, BTW? Oh, klik kanan. Lu bawa matchstick-nya pun. Bawa lighter. Bentar. Iya. Ini spirit box berarti. Lighternya nggak ada di gua. Lighternya nggak ada di gua. Where is the lighter? Oh iya, gua mesti ganti dulu nih. Witness gold event. Mantap. Sabar ya guys, gua lagi nyari. Nah ini baru strong. Tadi gua gelap banget, cok. Berarti sekarang berani? Enggak juga. Guys, ini sih udah dekat banget sama kita ya, udah fix. Nggak ada lighter, cuy. Gimana nyalain dengan lighter ini? Ini baru terang. Udah siap? Gua udah turun. Udah lighter. Ada yang hilang satu. Apa ini quest apa ya? Have apa sih ini? Ghost event. Kita kan udah dengerin, udah ini. Nggak bisa dong, plastiknya. Ini kamera yo. Satu itu di mana ya? Wah, lu tau gak kita harus kemana? Lampu tiba-tiba. Kita harus ambil ghost book-nya. Waduh, di bawah. Bawah ya. Dong. Iya. Iya. Mungkin sudah ditulis. UV mana UV? UV di siapa sih? Kok ngeliat UV dia tadi? Gak ada. Gak ada yang bawah. Ini nih, di jam. Lihat tuh. Ampun, ini UV. Gua minum dulu deh ya. Senternya nggak ada cuy, nggak tahu cuy, di mana cuy, center lighter. Ya udahlah. Ini boy UV nih, IMF, ada yang masih boy IMF kan? Gua bawa. Kalau masih boy IMF, gua berarti nggak bawa IMF ya. Aduh. Ayo, udah. Berarti dia udah fix ada di atas. Belum tentu.
kita sendiri kan. Yuk, yuk. Belum tentu kita sih. Kita masih ambil bukunya. Iya, kita harus. Flickering di sini berarti. Wah, ditutup. Eh, gua enggak bisa dibuka, guys. Ke kamar. Ke mana? Ke kamar, guys. Gua enggak bisa masuk. Gua kekunci. Langsung buang krusifiknya depan pintu. Enggak apa-apa pun. Udah. Masih. Ya, gua ketinggalan di mobil sendirian gitu loh. Kasihan teman-teman gue. 10. Masih 10. Gua bakal lihat dari luar sih. Dari jendela sini sih. Itu iya, kayaknya benar. di resepsionis. Dia udah di resepsionis. Resepsionis itu. Oh, fix. Udah buka pun. Udah bisa kebuka itu. Oh, udah hilang. Udah hilang. Ya, aku mau foto. Yuk, keluar yuk. Oke. Eh, lampunya mati ya? Enggak apa-apa. Yuk. Mati, lampunya mati. Eh, nyala lagi. Ya, nyalain. Gua taruh kamera dulu bentar. UV-nya mana? Siapa yang bawa UV? Gue tadi. Tapi ghost. Buk. Aduh, gua buang lagi bentar. Gua bawa depot. Ayo lo. Mana UV-nya? Hah? UV-nya mana? Enggak tahu. Gua bawa EMF. EMF udah pasti 5 kah sih? Ngapain gua bawa ya? UV-nya di mana? Di mana pun. Hah? Cuma bunyi doang. Iya, biar gua pengen tahu. Flickering. Ketutup lagi. Flickering. Yo, siap-siap ya. Aduh. Sabar. Gua bakal lihat dari kamera bentar. Langsung buang itunya. Krusifiknya buang. Wah, kamera baik banget sih ini. Terus itu taruh kamera ada apapun. Coba lihat kameranya. Dia gerak nih di sini. Terlalu terang di gue. Ya harus digelapin ini makanya. Ini lampunya. Gue lagi lihat pin di admin sini sih. Enggak ada apa-apa sih kalau di admin nih. Wah. Sabotase lampu nih. Yuk. Udah. Ya ya. Udah. Pun mati pun. Coba lihat sekitar pun. Bentar. Ayo, sanity kita kebuang-buang buat ngumpet begini doang pun. Enggak ada. Udah, jangan di bus. Ayo. Kita ambil ghost book-nya dulu. Salifnya enggak bisa diambil. Ayo. Ikutnya. Let's go. Yuk, udah ya. Udah. Ngapain ke truk lagi? Gua nyari UV-nya. Lah, tadi kan udah gua buang di situ. Iya deh, tadi tuh gua justru sama si Blade tuh nyariin UV. Flicker lagi, cuk. Wah, ketutup gua. Wah, William. Gua siapa yang di dalam? William. Enggak, William, enggak ada deh. Lu ada krusifix, tenang. Lu masukkan ke ruangan yang tadi, Will. Iya, gua mau lihat. 10. Parah banget ya. Ini orang, dia sih aktif banget sih. Aktif banget sih ini, sumpah. 10-nya sih gokil loh ini dia. Iya sih, kalau lama banget anjir 10-nya. Lama banget ini. Gila. Wah, lama banget. Lampunya ini dimainin sama dia, parah. Lampunya dimainin banget sama dia. Gua tahu, guys, gimana cara kita mancingnya. Ya udah kita stay di sini aja sampai ada dug-dug-dug baru kita masuk ke ruangan. Kita di depan sini aja mainnya. Kamera udah nyala belum, Pun? Udah. Ini udah hilang, Lampunya udah dinyalain lagi, balik. Yuk. Gini, lampunya harus mati kan ini kan? Matiin lampunya. Nah. Yo, siap-siap nih. Gini, ada apapun dia datang, kita ke pintu ini udah. Kemana? Ya, pintu kecil tadi, ini. Ayo, keluar dong. Mulai tinggi. Come on, let's go. Mulai tinggi, 5. Ya, ayo, udah. Ayo. Lihat, gak usah dilihatin, udah. Kita, sanity kita turun terus ini. Nggak dapat evidence kita. Kita stay di sini aja, kita pancing. Oke, gue coba ke belakang. Kalau flickering, gue cepret. Gue di resepsionis, mungkin dia akan tahu. Okay. Oh, gue tahu. Gue taruh EMF-nya di sana. Boxnya, taruh tengah sini nih pun. Bentar, nih gue lagi ngambil kameranya, bentar ya. Ke situ pun. Kemana? Ke lorong. Salah satu lorong deh, dimanapun deh. Iya. Sabar. Gue juga. Coba sambil ngomong dah. Yang pegang spirit box.
Spirit boxnya ditaruh di mobil. Flicker. Aduh, pas banget. Gimana? Ya udah enggak apa, masuk ruangan aja. Masuk ruangan sembunyi, udah diam. Masuk ruangan dulu. Gua lari. Oh, ternyata. Goblok. Bukan. Jangan kok bukan. Tutup. Are you here? Masih ketutup dia. Are you here? Masih 10. Ah, gue tahu. Dia kan selalu di ruang serensonis. IMF-nya jatuhin ke tengah aja pun langsung. Udah, itu ditaruh di meja, literally meja tengah. Udah nyala. Udah nyala belum? Nyala. Lu lihat aja meja kiri. Guys, taruh ya sini ya. Mana IMF? Udah ngapain. Nih, di kiri tuh. Oke, gue taruh sini. Sup. Coba tes. Are you here? Nah, bisa kan? Jadi semua orang bisa nanya. Sini, go UV. Are you here? Hi. Hello. Siap-siap. Ini ruang base camp kita aja nih. Gua bawa crucifix. Wah, flickering deh. Woi, gua ketutup. Flickering lagi. 10. Ya, yuk. Gimana? Belum ada suara, sabar. Belum ada suara. Duk-duk. Gak usah masuk, gimana? Iya, ini gue lagi nunggu ini. By the way, ini Willy udah under 10, pantes dia agresif banget. Kita semua kayak udah under 10 deh. Belum, Willy doang. Willy kekunci sini, terus sendirian masa di sana. Udah kok gila kok. Gue lagi ngecekin kamera deket-deket kalian sih. Nothing happen. Masih flickering ya, guys. Okay. Gak ada. Ini nyerang mulu sih, bukan Oni sih, guys. Ini hilang. Sanity kita begini. Ini demon. Ini bukan demon, gue yakin bukan demon. Soalnya sanity kita udah ada yang under 10. Makanya dia nyerang terus. Ini gue lagi nyari ini UV. Aduh, di mana? Ini gue nih UV lagi gue pakai. Oh. Aduh, namanya siapa right lagi tadi anjing, gue lupa. Stephen Jones. Flickering lagi. Udah, masuk ruangan. Steve, mana dia? Gua mau foto. Flickering lagi. Dia kayaknya kalau flickering dia cuma jalan deh. Dia belum tentu ada di sekitar kita, kan sih? Ini gua lagi berdiri di tengah-tengah nih. Ini gua lagi santerin. Apa gara-gara sanity kita rendah ya kita ikut? Iya, kayaknya sih. Stephen Jones. Tiara glow stick ya sore. Stephen Jones. Are you here? Are you here, Stephen Jones? Kameraku siap. Stephen Jones. Are you here? Kayaknya bisa jadi. Ini. Ini kayaknya hantunya nggak ada di sini deh. Ini kayak sanity kita deh, anjing. Iya, kayaknya setannya masih di bawah deh kayaknya. Deh. Menurut gua. Iya, karena IMF-nya nggak nyala tuh. Ini suara stepnya aja nggak ada, cuy. Willy udah nol. Iya. Masalah. Tadi ada stepnya. Tadi ada di resepsionis. Gua dengar stepnya tadi. Oh, stepnya ada. Ada. Gua dengar tadi. Coba yang pertama ya, pertama atau kedua? Oh iya, jangan tahu-tahu bukunya udah ditulis lagi. UV masalahnya, UV light mana UV light? Udah nggak ada sanity, Hans. Sikat. UV light mana UV light? Di gua. Coba ke kiri Hans. Flickering lagi. Aduh, ketutup gua. Ayo dong, buset. Ayo kita nggak jalan-jalan nih, kita makan sanity pill buat di resepsionis dong nih. Ayo dong, kita harus ke bawah nih. Sambil kayak taktik tadi aja kita. Makanya kan tadi gua ngajak ke bawah. Iya, makanya yuk. Itu yang di mobil siapa? Gua. Blade, langsung turun aja Blade. Sini Blade. Kunci gua. Iya, gua kekunci. Come on. Nah. Ini menurut gua sih hantunya enggak ada di sini sih. Udah balik kayaknya. Iya, feeling gue cuma gerak doang. Di bawah tetap sini sih. Oh, gua tahu ini. Gua kalau mati ya udahlah. Ayo. Nanti gue foto dah. Hantunya nyangkut ini kayaknya deh. Ini gak kelar sih. Ayo, Blade sini Blade. Ayo, udah buka ya. Yang penting lu bawa IMF leader ya. Udah. Apa? Gue apa? Bawa apa? Bawa IMF leader kan? Gue bawa ini dulu deh. Oh, lu ada IMF leader kan? Ini gue ada ini. Oke. Gue ada
Ya udah. Yuk. Dia anggap aja dia enggak mau ngomong lah ya. Ya, itu biarin aja. Yo. Ke bawah. Tadi di mana bukunya? Sini ikut gua. Sini. Ayo. Nah, sini. Pokoknya kalau ada apa-apa ruangan. Kalau ada suara duk-duk baru dah. Nah, itu baru. Kayaknya hantunya tuh menurut gua ngebug sih dia. At least menurut gua ya, hantunya ini enggak cepat kayaknya. Bisa jadi dia revenant kayaknya. Feeling gua bisa ngebug kayak kemarin sih. Menurut gua ngebug sih ini. Dingin loh, freezing. Masuk ruangan, Masuk sini. Ada crucifix enggak? Buang crucifix. Ada. Iya, itu dia tuh muncul. Buang, ya. Sebelah kanan gua. Oke. Okay. Berarti dua clue-nya. EMF 5 sama freezing. Kita taruh sekarang. EMF 5 sama freezing. Ada depan pintu. Phantom dan Banshee doang nih kemungkinannya. Coba kita lihat, kita baca dulu, sabar. 10. Phantom. Looking at the pattern, consider drop your sanity. Weakness, taking a photo pattern with camera digital. Banshee ini kayak harus pakai garam deh pun. Gak bisa. Garamnya udah gua taro di sini, Hans. Oh, kalau dia ngikutin Banshee kita, garamnya pasti udah kelewatan. Oke. Dia ninggalin fingerprint sih kalau Banshee. Yuk. Kita cek kalau gitu pakai UV light. Cek di pintu nih. Banshee sama apa tadi? Phantom ya? Banshee, Phantom. Itu Ghost Orb. Kita nggak ada Ghost Orb sih tadi kan? Kan kita nggak ada yang di mobil, nggak ada yang ngecek dari tadi. Okay. Ini pun. Ini kameran. Masih dingin loh. Ada yang nutup pintu. Kiri gua. Kameranya kita taruh sini aja gimana? Kita ke atas lagi ambil kamera taruh sini. Nggak percuma ya? Kita ayo. Enggak, kita bawa aja. Kita bisa bawa kok. Ayo, bawa deh. Atau kita cari buku dulu udah di sini. Kanan. Udah normal. Oh, itu udah nggak dingin. Udah normal. Kiri. Ya, berarti daerah situ. Ya udah, terus kita ini kita ngapain? Bukunya di sini ya? Oh tuh. Flickering. Santai. Masuk mana? Tunggu. Kita mau masuk mana bareng? Fuck lah, langsung mobil lah, anjing. Gua langsung tunggu depan mobil lah. Nggak sih, lebih tepatnya gua tunggu di sini. Bentar. Crucifix sudah dipegang kan? Jadi gua buang crucifix. Kalau Banshee beneran dia tadi kita pakai crucifix, mungkin dia takut kali. Banshee nggak sih? Ini nggak ada suara sekarang. Nggak ada, karena nggak minus temperaturnya. Ayo, balik lagi yuk. Ayo. Gua udah punya foto nih. Kalau dia foto hilang, dia phantom. Eh, bawa tuh crucifixnya satu lagi. Dia ada fingerprint tadi. Ini udah. Satu aja udah cukup. Guys, liatin nafas kita ya. Gimana tadi? Depan gua sini. Udah hilang. Gak perlu takut guys. It's all or nothing. Yang penting kalau udah kedinginan kita masuk. Emang kita sempet turun ya, Bun? Kiri. Tadi dingin nih. Tadi dinginnya di sini. Tadi dinginnya di sini. Pasang dingin nih. Pasang. Dingin enggak? Arah situ, Bun. Arah sono. Nah. Lihat follow. Nah, yuk. Mau masuk enggak? Arah sini. Mau masuk enggak? Guys, temenin gua ke pintu. Dengar suara gua. Ada step. Bos. Ada step. Tutup, dia lari. Crucifix-nya buang. Dah. Kita nggak boleh mati. Udah sejauh ini kita nggak boleh mati, anjing. Wah. Gue deg-degan banget tadi gue dengar suara deg-deg. Dia lari, anjing. Ayo, udah. Lagi. Masih flickering. Oh, masih ada. Aku pengen foto dah. Ini ruangan kanan kita, guys. Literally ruangan kanan kita ini. Iya. Ya. Udah nggak flickering. Gue penasaran aja sih. Dia. Gue mendingan standby kamera atau UV ya? Ayo, standby kamera, Hans. Kamera, UV, kan? UV. Garamnya berubah nggak? Nope. Sini, coba di sini. Di sini guys. Nggak berubah garamnya. Tadi siapa namanya? Steve. Minus 8, minus 10, masih dingin ya di sini. Ya, kita di ruangan ini aja gimana? Ya di ruangan sini aja yang gede nih. Steve. Apa mau sengaja dipanggil aja? Wah. EMF berapa? 5. Berapa? 5. Enggak. Di luar. Di depan dia. Cheese.
hidup ya. Emang bisa buka pintu? Ada bener di luar, dia nginjek garam kayaknya itu. Buang dah. Oh hilang. Gua kayak bunyi suara gedung. Betul dia. Oh. Buang krusifiknya, buang. Krusifiknya mana? Di gua. Di William, tuh. William selalu dia enggak buka pintu ini ya? Iya, tadi enggak buka, enggak gua apa-apain. Iya. Siap-siap. Aku mau foto, aku mau foto. Gua buka. Oke, gua foto. Hat. Kita gua cuma ada 4 kali. Di belakang. Belakang lu. Belakang. Foto. Foto. Lu. Gua foto. Lu. Dapat enggak? Foto. Hilang ya? Hilang. Hilang enggak, Bun? Dua. Dirancang hilang enggak? Gua foto tadi. Hilang. Hilang. Masih di sini. Tutup dulu. Sabar. Di pintu. Literally di pintu. Guys, ada foto evidence ghost-nya. Dapat ya? Kalau dia kayak gini, mestinya dia tuh phantom. Flickering. Oh iya, gue dapat. Ini kurang depan sih. Sebentar. Ini kita. Gue cek di kiri. Sabar. Aduh, dia bisa udah di dalam ya, guys. Masih minus. Ini kita enggak. Di belakang, di luar ini. Dia udah keluar. Tadi masalahnya IMF gua gedenya di pintu. Sirik. Coba kasih cek UV light. Coba di bawah. Coba di pintu. Di pintu atau dari gua pintu. Dia di kiri sekarang. Coba ya. Sabar ya. Gua buka pintu. Crucifix-nya pindahin dah ke depan pintu dah. Gak ada. Kayaknya feeling tadi gua. Tadi pas dia buka pintu itu berarti dia udah masuk anjir. Makanya kita dia berubah kita anjir. Feeling gua dia phantom deh. Dia enggak ada sidik jari, cuy. Tuh, lihat tuh. Dia enggak ada sidik jari, cuy. Iya, enggak ada. Yang di luarnya ada enggak? Di Enggak ada. Udah dibuang crucifix-nya depan pintu? Belum. Karena gimana kalau kayak gini kita tinggal nge-gaslight. Nih ya. Nih lihat di evidence foto deh. Gua udah dapat gambar fotonya. Ya kan? Dia di foto hilang, terus di ada fingerprintnya. Oke. Okay. Berarti bener. Kan? Phantom, udah fix itu Phantom. Ya, pasti ayo, fix Phantom. Ya siap. Barang-barang ya. Oke. Yuk cabut dah. Mana sih? Cabut, ini ke kanan cabut. Ya put. Kanan. Depan kanan, terus kiri abis itu. Gua pegang salib. Enggak, udah jauh. Phantomnya di belakang kok. Kiri. Flicker. Bodoh amat, gua enggak peduli. Gua tetap lari. Sudah capek dengan flickering yang dari sini anjir. Hantunya di belakang kok. Karena sanity kita terkerenan. Sanity kita udah gila aja. Itu setannya di sana itu. Gua foto Willy. Oh. Santai. Oke. Flash pertama, flash terakhir gua. Buat foto dia. Enggak bisa, udah hilang anjing. Dia di sana, dia jauh. Hilang. Dia kan temperaturnya di sana. Habis fotonya. Yuk, udah cabut yuk. Lari. Aduh. Ini dapat uangnya gede sih, yakin gua. Phantom ya, evidence FM5, freezing temperatur. Freezing temperatur terus apa? Ghost op ya? Kita nggak ada yang di truk. Kita nggak ada yang di truk. Oh iya, benar kamera. Kita tadi sekitar situ kan? Kameranya yang mana sih? Kamera kita kan? Sabar. Bentar, gua pilih. Ini nomor 16 sama 17. 16, 17 pokoknya. 17 berarti. Uh-huh. Pindahin dah ke 17. Ini 17. Nah, berarti daerah sini. Itu 17. Ya. Kalau enggak ada ghost orb-nya. Naik, cuy. Activity naik. Turun aja. Ya, dia jalan pasti. Ya, dia lagi jalan-jalan itu. Wah, enggak ada ghost orb-nya. Apa emang gara-gara dia lagi jalan ya? Maybe. Kayaknya bisa udah masalahnya jauh. Masalahnya kita enggak nemu fingerprint loh. Udah pasti phantom enggak sih? Serius deh. Kalau bisa bensin loh pun. Tapi masalahnya tadi sama lu di foto langsung hilang kan, Hans? Tapi dia juga takut sama crucifix terus, cuy. Sadar enggak sih lu? Tapi iya. Enggak, bukan. Iya, gua ngerti, cuman mungkin itu bisa jadi phantom juga takut sama crucifix, Hans. Masalahnya
fotonya yang lu foto nih sekarang nih gak ada jejaknya sama sekali, dia hilang di foto lu. Iya tuh gue foto ghost, kok gak keliatan. Dua-duanya cuy, yang kanan sama yang kiri bawah itu, kanan atas. Yang itu setannya yang bawah salib tuh, pakai jaket coklat. Waduh. Di foto. Bukan dong. Ini berarti pasti Phantom. Ini pasti Phantom. Lagi, menurut kalian gimana? Phantom atau Banshee? Ayo. Coba lihatin Phantom foto. Phantom atau Banshee? Fotonya ya. Di siapa? Di Hans. Fotonya di Hans. Di jurnal kita ada. Tadi katanya gue rada telat, tapi dapat evidence-nya kok itu? Tadi, ghost. Iya, itu ada ghost. Kagak dibawa, udah jual aja buku hantunya, pasti gak ada lah itu. Oh, fotonya gak dapat tadi, gak dapat di gue, di jurnal gue. Oh, ada deng ghost tuh, kelihatan ghost. Iya, ghost, ada. Kebanyakan dapet. Katanya maunya Phantom, gimana? Phantom? Mau coba? Gue sih Phantom. Masalahnya gak ada itu. Apakah kita nge-gambling lagi? Iya. Yeah. Kok gak ada ghost orb ya? Gue berharap ada ghost orb gitu loh. Udah pada gila kalian, sanity-nya udah nol. Udah gak bisa lihat. Pakai feeling lagi bang. Ada yang ngomong Banshee juga sih. Phantom? Tembang. Tapi kalau ini, kalau Banshee, kita gak nemu apa? Gak nemu fingerprint, soalnya tadi kan dia buka pintu nih. Dia buka pintu, harusnya kan ada fingerprint di situ kan. Iya, makanya ya. Fingerprint cuy. Gak tau emang game yang ngebug atau gimana ya. Hilang bang. Meta feeling. Sanity kita sih udah. Ya, closing. Meta feeling ini. Ya udah. Udah nih, pencet. Ya, okay. Phantom ya. Semoga bener ya Phantom. Gih. Udah semua. Gue sih vandal pun enggak dong. Tadi gitu anehnya dong. Tiba-tiba freezing loh. Ya kan? Ya. Iya. Ini enggak freezing sama sekali. Iya. Ini kalau bener kaya kita. Jackpot kita. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Meta feeling pentas. Kita lihat. Welcome back. Please. Yay! Yes. Mantap, bro. 150 mantap. Oke, langsung level 10. Mantap. Gox. 150 dolar. Gila.